Kontingen Jawa Barat resmi nyangking gelar juara umum Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Hiji 2024 anu lumangsung di Aceh jeung Sumatera Utara. Eta cangkingan teh jadi catatan hat-trick satu tas pengkuh mempertahankan gelar di tilu edisi PON secara noron. Kontingen Jawa Barat secara resmi nyangking gelar juara umum di PON 20 Hiji anu lumangsung di Aceh jeung Sumatera Utara. Eta juara teh dicangking satu tas Jabar bisa ngumpulkan jumlah medali emas anu ngaleuwihan DKI Jakarta dina klasmen pamungkas. Dina total 46 cabang olahraga anu dipertandingkan, Jawa Barat nyangking 538 medali, anu ngawengku 185 medali emas, 163 perak, jeung 180 perunggu. Jabar punjul batan DKI Jakarta anu aya di posisi kedua kalawan total 182 medali emas, 148 medali perak jeung 142 medali perunggu. Jawa Timur aya di tukangeunana dina peringkat katilu kalawan cangkingan 146 medali emas, 134 medali perak jeung 141 perunggu. Sajeroning kitu Komandan Satlak Jabar Hatrik Yun Yudiana nembrakeun yen dina 5 poe pamungkas Jabar silih udag medali jeung DKI Jakarta. Tapi ku tekad jeung sumanget juang anu luar biasa, atlet-atlet Jabar secara mayang bisa ngumpulkeun medali emas. Kemenangan Jawa Barat. Manajer, mekanik, ofisial, pendukung, termasuk tentunya para media, semua ikut membantu kami mengangkat Jawa Barat juara umum lagi di PON ini. Karena tanpa itu, tanpa sinergi kita, tanpa kerjasama semua, tentunya kita tidak akan seperti ini. Itu saja yang utamanya. Ketua Umum KONI Jawa Barat Muhammad Budiana nembrakeun rasa syukurna karena eta cangkingan. Dirina nandeskeun yen eta cangkingan juara umum teh lain hasil dadakan, tapi buah tina pembinaan olahraga anu tuluy-tuluyan ti pihak KONI Jabar jeung pangrojong ti mang pirang pihak kaasup pamarentah daerah. Warga Jawa Barat khususnya yang kami hormati dan kami banggakan, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara ini. Sajeroning kitu peringkat kaopat dicangking ku tuan rumah Sumatera Utara kalawan medali emas 79, 58 perak jeung 116 perunggu. Kontingen Jawa Tengah nuturkeun di peringkat kalima kalawan cangkingan 71 emas, 74 perak, jeung 115 perunggu. Hermanto Sidik, Bandung TV.